20 euro. Lah. Nek duit Indonesia ya oke 400-500. Lemon, borong lemon buat bagi-bagi. Kendibangane tuh. Irul, matur nuwun banget iki. Assalamualaikum. Capek juga teman-teman. Nah aku lihatin sebelum kita ini buah apricot, walau wis pucil-pucil loh le. Iya kan kuembel. Kuembel loh. Tapi ini kayaknya aku nggak bisa panen pas balik nang Indonesia ini. Aku dua men apricot tuh, panen apricot. Ini tiga rujak enak. Ini apel. Ini buah. Buah kaki, ini buah kaki. Ya Allah, lelek mu nebas kebangetan encane kowe iki le. Emang kebangetan ini kebanyakan lah lele. Alah ya bien. Ini bukan pruning lagi. Mentang-mentang arep wis ora anu ditegur. Tapi bunganya masih banyak loh. Bunganya banyak pol. Ini lemon tuh dia tuh enggak bakalan habis. Habis lihat. Dia tetap ini. Berbunga kayak gini loh teman-teman. Dia tetap ada bunganya. Cantik banget. Sap, iki nanti bunganya wangi. Bunganya banyak banget. Ini apelku aja udah ada ininya, lihat. Udah ada apa lek ngarani? Apa? Daunnya mulai ini lho. Nanti mulai. Ada bunga-bunganya juga. Ini calon bunganya semua. Nah, itu apa jenis? Kentang. Kentang lihat. Kamu enggak pengen nanam kentang gitu? Ah, telaten yuyu. Ya Allah, buah apa? Buah biwane banyak banget. Ini kemarin tak iniin tapi aku belum tak tanami juga. Lah ini daun bawangmu banyak banget le. Kuwi teko nggih namu kae. Ini? Sing cilik-cilik kula. Nek tawone. Sing cilik-cilik ini. Wayahe panen ini. Jarene entani matine se. Iya, harus mati dulu baru dipanen. Lek urung mati aja dipanen jarene. Dirimu apa jenenge ngerjain ini berapa? 200. Lihat ngerjain. Apa itu ngerjain ini aja 200 euro. Ke iku mek nggor 3 jam lho. Lah iya. Bayangkan. Berarti mahal banget ya. Mahal. Kalau di tempatku sudah include sih, dia enggak mau dibayar lagi. Udah include sama yang itu. Apa? Yang apa sih yang rese-rese. Penak. Yang nunggu jadi nek aku mek minta kadang-kadang mek tak wae apa amplop ngono. Soale dhek kan dige bisnis iki. Iki nanti kalau semuanya ini apa aku udah selesai nyewa enggak ada lagi yang mau nyewa. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ini kalau yang sebelah-sebelah ini kan udah lama ini. Udah lama. Mungkin juga udah dibeli atau di mana aku enggak tahu. Lah iya. Lek ning San Jordi kono wis renek bakal sing nyewa. Nggon kuwi delok ning kebune mertuaku. Lek aku ning desa lek mau sewane aku gelem. Tapi ya mek 70 euro di bawah 100. Apa jenenge ora usah sewa, kebon wis ora usah disewa. Lek kebon kan ning Inggris lho mek 20 pound bayare. Iku apa jenenge ora enak sing bener-bener liar. Ini buah tin, teman-teman. Buah tinnya juga udah mulai pucil-pucil lho. Lihat kalau ditamat nih. Dilungkas iki akeh sing mateng. Udah pojing udah. 3 bulan lagi panen iki. Iya, udah panen nih buah tin, teman-teman. 3 bulan. Ijo-ijo. Oke, sekarang kita langsung aja ambil lemon habis itu balik. Ora usah suwi-suwi soalnya aku masih banyak kerjaan, masih mau nganter ke rumahnya ibu dan mau belanja ke toko Asia. Iya. Yuk. Wer tuku ye pesawat. Sekarang petige bayari pilote gambar jembut. Lihat, segini banyaknya loh teman-teman. Masyaallah. Suaraku iki buanter kaya bendang beranjang kawat tenan ya. Tapi kan lek karo teh dona aku cek kalah lho. Cek banteran teh dona. Lek guyu. Tapi yo kancing angeni to, Le. Oke, yus, lihat. Diadai. Padahal wite si tegor. Wite ditegor. Ora iman-iman aku panggah. Ya Allah, kayak seger loh teman-teman, kayak seger pol. Tapi banyak lagi loh, dia bakal tinggi lagi pohonnya. Iki cukup nggak segini? Maksud tak gue balik kabeh iki? Kabeh. Wah gue. Beh gue, gede. Iki gue tak gue nengene Bu Sri, tak gue nengene Kak Dona. Besok, kan gue karo Angeli toh? Besok itu aku nggak jadi pagi, aku sore jadi nih nunggu bojoku. Oh, diterni bojomu. Oke, aku lihatin ya teman-teman ya, agak dicedek nih. Kayaknya gantrennya lo kamera nih. Waduhan.
lihat lemon sak menembiane. Kene iki kan iso digegae kukis, lek tadone kan iso lumayan di apa dingge didolne. Kan aku tak nggo apa, aku yo gah ngadol niki rambut jaji. Padahal kalau didol iki yo larang lho lele. Piro 20 euro. 20 euro. Alah. Nek duwe Indonesia yo oke 400-500.000. Sing elek ora usah lah. Eman-eman. Astagfirullahaladzim. Kayak no teh donai. Yuk. Teh donai lo mesti jangan dibuang, dek. Makanya ini kan, dek. Ndang tujuan, dek. Jadi ini aku sing ngalah. Soalnya Kak Dona sekarang ini banyak pesenan, teman-teman. Banyak banget pesenan, jadinya nggak bisa kesini. Eh lah, kok bentuknya ini sih? Kok lucu ya? Lah ya lucu banget bentuknya, kayak. Kayak sisil. Astagfirullahaladzim. Eh api lo bentuk eh. Oh kucingnya baleni nih dipangan nih. Iya tuh kucingnya kucing liar. Kucing liar ngesak nih kadang kalau renek sing makan tak pakan wakah emang. Ki ora usah ki bosok ki. Ya Allah kering, masa kering. Bener-bener kabeh. Kabeh. Aku wediku ki gak kuat engko. Lah kuat kuat wong garek geret kok eh. Masuk raku kuat toh. Gundulmu neng apa neng renvene kolek gak enak kan keretone saiki sing kok tumpake sing koyo kowe mang mesti enak wong ewangi ra mungkin renek wong kene lho bismillah ya teman-teman ya ini orang sini itu kalau lihat wanita kayak apa nggo ngene kabutan mesti diewangi ra mungkin ora iki lho enak 10 kilo luweh le 20 kilo ada wah, iki enak 15 lah 15 kilo ya Allah. Wadike kowe maneman dadine sing dienggo kalapan kowe. Aku gek jauh lho 2 jam ke 2 jam gara-gara kowe ketinggalan sepur. Gara-gara dirimu salah ngomongnya. Salah piye? Bener lah. Terus dihorek no. Malah ceklek nganune. Ki kuat tok ya? Ini kuat kayaknya. Wes lah yuk. Wedi kuat ceklek. Ya wes lah. Kuwi dingengeh kowe. Ora, aku ora pengen. Dirimu gak suka emang. Tak gopo ning omah lho gawe ning ngene iki. Iki lho bodi emang. Nentang jepun. Iki sik kuat asine. Ya wis lah, kabeh wis daripada di di kimpeni. Iya nek kricote. Lihat segitu banyaknya itu lho. Lihat. Tuh. Sampai kepek. Kowe ya eling ora pas nggawa buah kaki kae. Oh ya sak mene iki. Oh itu aku sampai menggeh-menggeh ngerti oleh. Ini kan garek di apa? Dikenek nit. Ini borong, borong borong ditebas. Ditebas. Jadi juga juragan lemon. Aduh. Yes. Yeah. Gue ibu apa ya girap-girap iki engko. Kan lumayan Bu, engko setinggi nggih bumbu kayak di soalnya ini juga sampai apa sih beberapa bulan juga enggak bakal mati. Apa enggak bakal itu. Nah iki deloken kok pas aderene nah deloken lek wah. Wis wah nah lihat. Ini lo lihat iki lo sing pok tebang iki lo banyak banget. Nganu yo pedhawur soalnya nganu ki tukul-tukul nek. Lah iya banyak banget. Iki lo bakale calon lo sik oke. Lah iya. Yuk sekarang kita pulang. Pulang. Yo wes. Sik tak matiin dulu. Lihat, soalnya gerete uangel dalane kan angel. Dalane kan sik ngronjal-ngronjal. Sik ngronjal-ngronjal. Lihat. Bawa lemon sak meneh mbiyane. Pulang-pulang borong lemon buat bagi-bagi. Dan dibangane tuku-tuku yo larang. Beli juga mahal, lumayan mahal. Buka lawangnya. Bentar, buka lawangnya. Buka lawangnya. Ke dalam atau ke luar? Keluar, no. Buka keluar, buka ke dalam yo. Tutup no ne. Oke. Anu ne lebok no. Anu ne kui. Nah. Kancing ane, ho. Ini. Bisa pora. Bisa lah. Aku lagi soal ngelebok nih, paling pinter. Soal ngelebok nih. Paling pinter le ya. Sampean nganu apa bulan November ya buah delima wak. Heeh. Ning gek kali sing dik iki wah akeh yuyu. Le ya. Jan. Sedek kalenan wingi. Enggak rugi wes tenan. Iya, semuanya banyak di sini itu buah-buahan teman golek gratisan. Enak. Yo. Iki saiki dadi sewa wong dadi omah. Ini? Heeh. Tinggi turu kan. Oh. Boleh ya tidur asli di enggak oleh tapi kan forbidden ya. Kan kalau tidur di ya, tempat kayak gini enggak oleh. Kan tapi ya pemerintah enggak ada yang ngeruh sih.
Tapi lek nek sampe konangan dendone. Dendone jangan main-main. Iya. Bentar. Dendonya jangan main-main. Sebenarnya kalau gini enteng ya. Mm-mm. Kalau anu yang berat itu kemang lo jalane itu. Ya, kita kalau nasi tak kancing lawang. Oke, sip. Mau mbok kancing nih lagi sosis. Nih tak kancing nih. Bisa lah kancing. Wes akhirnya pulang. Habis ini aku langsung ke rumahnya Ibu Sri untuk ngantar jeruk. Lihat reaksinya Ibu Sri kayak apa dibawain segini banyaknya. Kok paling. Dia bilang, "Yan, aku mau galak terus banyak ya, mendingan tapi banyaknya kan orang mikirnya kan paling sekilo, rong kilo gitu ya. Kilo sak kerenjang bu. Malah sak kerenjang saya buah kaki waktu itu dia sampai. Masya Allah segini banyak ya. Arting geopong, kan bu. Akhirnya paling kan dibikin sele kan waktu itu ibu. Kan malah kan nih tiga. Tetap dimakan, kemakan kalau. Ini kok paling tinggi kayak cookies ya lumayan. Dibuat minuman leh. Oh, ambek bu kayak ngombe. Buat minuman enak loh minuman lemon. Yo, sekarang jalannya mulai angin lagi. Sulit jalannya. Tapi lihat digeret ngene sih rangel-angel banget. Apalagi untungnya ini kan turun kita le. Lek munggah lah cilok. Cilekek. Beh bener-bener wakeh pol iki almone. Almon. Kene konoit nganu lho jurang tok koyo ngono kan, Ton. Lah iya. Jurang. Kabel pedot yang kono ya. Kita kalau turun gampang ya le ya. Kayaknya cepet banget. Tapi lek munggah pi. Kempis-kempis. Kempis sampean. Kempis-kempis. Kok mirip sayur nganu ya. Kuwi lho. Apa jenenge seneng Indonesia? Godong luntas. Heeh. Wah, enak lho godong luntas. Carane lek nandur godong luntas piye ya? Mbok aku di apa jenenge terancam nek daun luntas terus apa jenenge macam-macam aroma epeh. Enak ya. Di apa dikai pete. Pete kuwi lho pete lantoro le. Lantoro, heeh. Beh, enak. Enak dilalap lho, beh tapi ambune tang. aku iki mangan apa? Sahur mangan pete. Dadi ini mungkin tang-teng kowe. Tang-teng ora, enggak mampu. Bojomu ora komplain jumblengmu mambu. Oh, piye ngene. Kene yo enak undur-undur lho. Kene iki undur-undur tenanan. Oh, ta masalah bunda bolong-bolong iki jali. Jadi apa jadi penasaran. Enak isine ra? Munggo sik. Lah mung ngeduk ngono pre undur-undure mlayu. Aku yo wedi. Monggo enak apa? Tapi undur-undur lho iki yo. Undur-undur. Tapi undur-undur Indonesia apa undur-undur bule karekan? Yo pala rupane yo ireng padha to. Ireng. Kayak melaku mundur ngono kali ya, jenenge undur-undur. Iya. Jenenge undur-undur melakunya ya mundur lah, Le. Di sini itu kita jalan kaki seperti biasa ya, Le ya. Lah kan yang omah jarak 5 meter ber peda motor. Kayak pagi tadi aku udah antar jemput apa antar anak sekolah ya 2 kilo. Justru kenapa di sini orang banyak panjang umur? Karena sering exercise. Exercise. Lho mertuamu nanti nanti melaku. Melaku, mertuaku nyandi-nyandi melaku lho ya kan. Melaku, makanya saya seger waras. Seger waras, alhamdulillah. Orang penyakitan. Mungkinnya emang jarang penyakit, soal apa? Apa jenis gue? Sering iya, exercise. Iya, jalannya itu mertua saya itu minimal 1500 step setiap hari. Minimal itu. Jangka. Terus nganu makanannya kan juga makanan sing di apa olive sehat, oil. Sehat. Lah ngene dhewe kan sing apa? Gini jirasol. Blendrang sampai. Blendrang. Oh, rupane ireng. Tapi kuwi sing enak. Iya, trae yo. Oh, enak. Aku nek ning omah ono kaya blendrang kacang, blendrang. Bung tewel wijen. Lah aku ya ngomongi bapakku, ya ngomongi bapakku. Pak, sekali-kali ora usah mangan sing santen-santennya. Urip sekali ae. Wis angel wes angel. Urip sekali mangan kok ora oleh enak mesti ngono. Ya wes. Ya wes lah. Ngene iki ya tak tekoki le kesel. Dalane munggah mesti kesel. Dalane munggah ya kesel to, Mbok De. Mbok De. Tapi penak dalane kan ora. Heeh. Kayak kemang. Inilah kalau dua adik mesti digawakne dhisik.
Ning kene deloken buah-buahan mek ditanam liar loh. Lah ya iki buah kan zaitun. Olive kan itu buah tin itu. Tin, kan? Di sana ini buah zaitun. Siapapun boleh ngambil. Siapapun. Enggak ada yang ngelarang itu kalau buah tin kayak itu loh wong kene lho ora doyan. Pilih tuku. Anakku lho ora doyan buah tin. Pilih tuku. Padahal enak ya. Itu apa itu? Cherry plum. Plum ungu. Heeh, enggak enak. Asem lekenye jerone. Lekenye asem. Juga. Tapi seneng nggih nganu kae enak lagi. Tapi sing ning deket nggonku enak e. Enak ya. Kulite tok sing kecut sih. Heeh, asem, seger sih. Nah, sekarang kita pulang dulu ya, teman-teman ya, pulang dulu naik ini, naik kereta bis. Lihat adikku lanang sing ngotong-ngotong. Sing ngotong-ngotong. Lewat kono le mubeng ae. Oh. Mubeng. Hari ini aku gratis. Enggak bayar. Soale iki lho wis sak wulan le. Sak wulan. Santai di kene ae, aku langsung pulang aja. Mau ke rumahnya Bu Sri sih Masian, jadi cepet ya hari ini. Cuma datang, ngambil, habis itu pulang. Biasanya kan kalau pas gak puasa pasti masak-masakan atau apa gitu. Sekarang enggak. Yuk, pulang-pulang. Bodoh aku, atau woy ya polan tok lo kene. Makane, aku lo lagi metu mau lo irungku gua telwisan. Riwing ngono kan. Ya wes le ya, makasih. Poterne kokono ya. Poterne kokono. Penake ngono kuwi lho. Sampai Lawang. Ngono seneng arep dhewe kene ae lagi penak. Heeh. Sing tengah-tengah kono biasane sing dalane nggih bayi. Sing dalane nggih bayi. Heeh, lek iso muga-muga entuk. Oke ya. Nah, sekarang aku udah pisah sama Tole Irul dan sekarang itu aku mau pulang ya, teman-teman ya. Mau pulang nih bawaanku. Sekarang aku bawa sendiri tadi dari kebun sampai sini Tole Irul yang bawa. Ya udah, karena rame terus aku bawa berat, aku sambung aja nanti kalau udah turun mungkin bisa di keretanya juga sih ya. Ya oke, ikutin aja. Nah, teman-teman, ini tak iket kayak gini ya biar enggak melayu-melayu. Biar enggak lari-lari. Dan di sini itu jangan khawatir, di sini juga ada kamar mandi, toilet ya, teman-teman, toilet. Jadi kalau kebelet enggak bisa diempet kan bisa ke toilet. Dan di situ ada cuci tangan, ada koco-koco, tebulah ya biar afdol. Nah, ada kaca-kaca kayak gitu. Nah, sekarang tutup. Wis lecek, teman-teman. Lecek. Lihat. Termasuk sepi ya, teman-teman. Termasuk sepi. Sampai sana termasuk sepi. Sepi sekali. Di sini. Kita sudah nyampe stasiun San dan kita mau pindah lagi, mau ke rumahnya Ibu Sri. Alhamdulillah orang apa jenenge tidak keblasuk, teman-teman. Tapi aku nggak mau lewat sini, aku lewat lip aja. Lewat lip soalnya ini kan berat yo, daripada kok neng ngepo eskalator kepleset, mending pakai lip aja. Yang aman saja. Aku nggak pakai mikrofon, takutnya nggak kedengaran, teman-teman. Jadi yang aman-aman saja. Nah, tulipnya di situ tuh. Tulipnya di sini. Oke, kita tunggu lipnya dulu. Soalnya berat ya, teman-teman ya. Sekarang turun toh lipe. Nah, turun tuh ada orangnya. Orangnya biar keluar dulu, teman-teman. Orangnya biar keluar dulu. Oke.
masih bisa. Nah, teman-teman, sekarang ini kita menuju ke rumahnya Ibu ngantar Lemon ya. Ngantar Lemon. Nih. Sekarang kita turunnya di mana ya? Kita lihat ininya dulu, teman-teman. Saya itu juga bingung. Oh, 78 di sana. 78 jurusan Mataro. Jurusan Mataro Barcelona San. Ini itu sangat gede sekali. Tapi aku mau ngambil lipnya di sini. Lipnya di sini. Oke, teman-teman, daripada videoku kepanjangan, jadi aku mau undur diri dulu. Di next video aku sambung gimana reaksi Ibu dapat lemon banyak, dan mungkin kita panen stroberi di rumah Ibu juga nggak tahu ya. Oke, ikutin aja keseruan kita sampai rumahnya Ibu. Oke, love you all dan bye-bye. Soalnya kalau aku sambung takut banget kepanjangan, kalian bosen. Jadi ya, ikutin aja next video. Bawa ininya. Bawa lemonnya. Oke, love you all, bye-bye. Stories, I'm a fool for your love.